Lebih dari sekedar tradisi, mudik bagi orang Indonesia telah menjadi bagian dari ritual keagamaan yang tidak boleh dilewatkan. Seolah ada perasaan yang kurang ketika tidak berlebaran di kampung halaman. Entah kapan tradisi ini tercipta di kalangan masyarakat Indonesia. Yang pasti, seiring perkembangan zaman, momen ini terus mengalami peningkatan. Bahkan, sekali mudik jumlahnya mampu ratusan juta orang. Tak heran kalau pemerintah bahkan stakeholder sering kewalahan ketika dihadapkan dengan kondisi ini. Ironisnya, belum 100% normal, momentum ini acap kali dijadikan pasar politik bagi pengusaha yang ikut dalam kontestasi pemilu kada. Kondisi ini seakan-akan lumrah di Indonesia. Urusan manusiawi acap kali dikait-kaitkan dengan politisasi, tak terkecuali di Kepulauan Riau. Para pengusaha selalu ingin menjadi dewa penolong di tengah masyarakatnya berpanas-panasan antrian tiket. Padahal, bak kata pepatah, ada udang di balik batu. Kelihatannya berbuat baik, belum tentu hatinya tulus. Untuk merangkum mudik lebaran dalam balutan politisasi di negeri ini, tim reportase merangkumnya dalam suasana hiruk-pikuk mudik lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tahun ini. Kesiapan mudik lebaran ini masih menjadi atensi sejumlah pihak. Banyak yang mengeluhkan soal praktik monopoli tiket sehingga berdampak terhadap antrian yang mengular. Kondisi ini dibenarkan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Kepulauan Riau, Saiful. Saiful menyebutkan banyak keluhan dari para pemudik umumnya soal monopoli tiket dan kenaikan harga tiket yang sepantasnya tidak wajar. Pada tahun 2024 ini, menurut hemat saya tidak berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan maksimal. Ya, hal ini saya katakan banyaknya pesan yang disampaikan masyarakat kepada kami selaku pengurus PTIKP, ya kan, bahwa mereka bukannya mendapatkan pelayanan baik, tapi mereka merasa sengsara gitu untuk melakukan perjalanan ke kampung halamannya itu. Masuk di wilayah Kota Batam, ya kan, kemudian Tanjung Pinang, Natuna, Anambas, itu spesialis karena Kepulauan Riau ini merupakan provinsi 96% laut, jadi moda transportasi laut itu menjadikan transportasi andalan, gitu kan. Nah, sebenarnya kami sangat menyayangkan hal ini terjadi, gitu kan, karena mudik ini sebenarnya kalau kita kaitkan juga dengan pilkada, ya. Ini kesempatan kepada kepala daerah untuk menarik simpati kepada masyarakatnya, gitu. Karena apa? Kita melihat beberapa daerah lain, ya, bahwa adanya penyelenggaraan mudik gratis bukan hanya darat tapi juga laut, ya, seperti daerah Madura sana. Gitu. Kenapa? Ini saatnya masyarakat bersuka cita, gitu, bisa berkumpul dengan keluarganya. Artinya mudik gratis itu merupakan sebuah bentuk perhatian kepala daerah kepada masyarakatnya. Gitu. Artinya dia melihat ternyata kepala daerahku peduli, gitu kan. Nah, saya rasa kesempatan emas ini sebenarnya jika pemerintah daerah melakukan mudik gratis. Tapi malah sebaliknya terjadi, ya kan? Masyarakat Kepri ini semuanya berbayar,
namun pelayanannya tidak baik gitu. Artinya tidak memanusiakan manusia gitu. Ya, sampai ada yang terlantar di pelabuhan, ada yang tidak dapat tiket, kemudian ada laporan dari Natuna sana harus membeli tiket 3 kali gitu. Dari Menagi ke Mide, dari Mide ke Mata, dari Mata ke Tanjung. Sebenarnya ini tidak harusnya terjadi gitu. Namanya mereka seandainya transit ya sekaligus saja beli tiketnya. Apalagi ada laporan mesin kapalnya mati sehingga mereka berpanas-panasan, jantungan lagi tidak dapat tiket. Tidak dipungkiri, momen mudik lebaran ini banyak dimanfaatkan para penguasa sebagai strategi politik pemilu kada 2024. Baginya, pemerintah seharusnya menyusun rencana mudik ini jauh-jauh hari, bukan seminggu jelang hari H. Saya berharap untuk kedepannya, siapapunlah kepala daerahnya, Provinsi Kepri itu merupakan sebagai koordinator, ya, sebagai leadernya, ya, harusnya melakukan rapat koordinasi itu jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri, seperti yang dilakukan Kementerian Perhubungan, ya, sejak 3-6 bulan sebelum Lebaran. Nah, hal ini kan sudah dilakukan oleh kepala daerah sebelumnya. Saya dikatakan sudah 16 tahun juga saya aktif di organisasi komunitas dan saya selalu mengikuti. Tapi akhir-akhir ini, 3 tahun belakang ini saya tidak pernah mendapatkan undangan untuk hal itu. Sehingga makanya tidak ada perubahan pelayanan yang baik. Sementara di pusat sendiri memberi slogan, ya, mudik ceria penuh makna gitu. Tapi ini jauh panggang dari api gitu. Saya melihat, ya, ada dalam 2-3 tahun ini Provinsi Kepri melaksanakan rapor itu 1 minggu sebelum Ramadan gitu. Bahkan di pertengahan Ramadan mereka melakukan rapor. Ya kalau di pertengahan Ramadan ya bagaimana melakukan persiapan seandainya kekurangan moda transportasi seperti itu. Sekarang ini ya peningkatannya cukup signifikan 50%, ya, dari tahun sebelumnya. Makanya terjadi kericuhan di beberapa tempat gitu. Nah, kita berharap siapapun nanti yang menjadi gubernur Provinsi Kepri Riau, ya, tentu berharap pelayanan mudik ini kepada masyarakat, berilah pelayanan terbaik gitu, karena ini memang tanggung jawab pemerintah, masalah keselamatan, kenyamanan, ya kan, itu dalam transportasi itu tanggung jawab pemerintah, dan itu kan juga dilakukan oleh pemerintah pusat seperti Kemenhub, ya kan, ada sedikit tabrakan saja dia langsung melaksanakan evaluasi dan rapat-rapat. Apa yang disampaikan MTI Kepulauan Riau ini terbukti. Antrian tiket yang panjang bahkan tidak pernah selesai di Pelabuhan Punggur Kota Batam. Sempat terjadi kericuhan karena ratusan calon penumpang tidak kebagian tiket dan harus menunggu berjam-jam. Alih-alih loket penjualan tiket kembali dibuka. Kondisi ini adalah hal yang biasa terjadi di Pelabuhan Punggur Batam oleh General Manager PT ASDP Cabang Batam, Nana Sutisna. Penumpukan penumpang ini karena jumlah penumpang tiba-tiba mengalami peningkatan drastis. Untuk Kuala Tunggal kan awalnya memang kita sudah operasikan kapalnya 3 kapal, ya. Tiga kapal, ternyata demand-nya makin banyak sehingga kita tadi udah lobby ke pihak BPD bagaimana ada penambahan 1 kapal supaya ini terangkut. Baik. Jadi jumlah yang dioperasikan untuk Tenaga Punggur Kuala Tunggal ada berapa? Tenaga yang sebelumnya 3 jadi 4 kapal. Oke, ini 4 kapal untuk hari ini. Iya. Jadi ini kita akan membawa penumpang ini supaya bisa terangkut hari ini. Berarti tadi tiket sempat habis, Pak, ya? Ya, memang kita kan pertama saya informasikan bahwa juga kembali lagi kita mengutamakan keselamatan. Keselamatan penumpang dan keselamatan juga kapalnya. Kondisi peningkatan penumpang turut terjadi di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Para pemudik yang menggunakan moda transportasi udara
mengalami peningkatan 13%. Hal ini disampaikan Section Head Operation and Rescue Firefighting Bandara RHF Tanjung Pinang, Wendy Ardian. Jadi, bismillah, tepatnya di minus 5 hari H itu pack session kita tembus 948 pack dengan rincian kedatangan 461, keberangkatan 487. Kalau untuk dibandingkan dari tahun kemarin, di hari min 5 kemarin lonjakan penumpang yang sangat tinggi untuk menjelang hari Idul Fitri 1445 Hijriah. Berarti kenaikannya ada berapa persen itu Pak kemungkinan? Kenaikannya sekitar 13%. 13% ya Pak ya? Tujuan kemana paling banyak Pak? Tujuan kita biasanya dari Bandara Raja Haji Fizabilah ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Cengkareng ya? Kalau untuk di sekitar Kepri Pak, ke Tambelan atau kemana, ada peningkatan Pak? Kalau untuk Tambelan sama juga ada 13% juga. Kenaikannya Pak ya? Kenaikannya juga. Oke. Lonjakan penumpang yang melakukan mudik lebaran ini juga terjadi di Pelabuhan Sri Bintanpura Tanjung Pinang. Kepadatan penumpang domestik sudah mulai padat saat menyambut lebaran Idul Fitri. Sampai arus balik, jumlah penumpang selalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Ironisnya, kondisi seperti ini seringkali terjadi sepanjang tahun memasuki musim lebaran. Namun, Pelindo, KSOP maupun pemerintah daerah belum mampu mengurai kepadatan seperti antrian panjang. Tidak cukup dengan mudik gratis, apalagi menyediakan kapal roro gratis. Kayaknya memang pemerintah harus berani membuat kebijakan tegas agar lebaran ke depan antrian penumpang tidak lagi terjadi. +15 sampai H+15, di mana sesuai dengan prediksi kami mungkin untuk tanggal lonjakan arus mudik itu kami perkirakan sekitar tanggal 6 sampai tanggal 9 dan puncak arus balik itu kami prediksi sekitar tanggal 13 dan 14. Nah, tentunya hal-hal itu sudah kami antisipasi, kami koordinasi dengan pihak terkait yang tentunya dengan slogan yang tadi saya sampaikan, mudik ceria penuh makna, masyarakat bisa merasa nyaman dan aman dalam melaksanakan mudik tahun ini. Oke. Okay. Ya. Alih-alih belum bisa mengatasi kepadatan pemudik hingga arus balik lebaran, Gubernur Kepulauan Riau tetap mengklaim bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar kondisi mudik lebaran tahun ini berjalan efektif dengan berbagai sarana yang cukup baik. Pihaknya meyakini bahwa moda transportasi yang disediakan pemerintah mampu mengatasi kepadatan penumpang baik laut maupun udara. Sebenarnya mempertegas, memastikan bahwa kita sudah siap untuk memberikan layanan terbaik pada masyarakat berkaitan dengan angkutan lebaran. Semua tentu sudah dibahas secara teknis. Kemudian tadi ada beberapa instruksi, petunjuk sudah kita sampaikan, terutama seperti roro penyeberangan ini ada prioritas-prioritas khusus yang perlu kita prioritaskan. Pertama angkutan-angkutan untuk kebutuhan logistik harus didahulukan, kemudian juga untuk ambulan dan mungkin angkutan-angkutan yang berkait dengan kebencanaan atau apa. Ya, kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan arus mudik yang kita pastikan fluktuasinya meningkat, tentu teman-teman juga di berbagai tingkatan sudah membahas kemungkinan tambahan-tambahan moda transportasi yang ada agar supaya tidak terjadi penumpukan, masyarakat dapat dilayani dengan baik. Selain itu
itu perlu juga dilakukan kontrol berkaitan dengan tarif angkutan itu sendiri. Tidak hanya gubernur, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah juga memastikan mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah ini mampu menciptakan rasa aman dan nyaman kepada para pemudik. Pihaknya memuji semua kebijakan yang dilakukan pemerintah bersama stakeholder terkait sudah cukup memberikan pelayanan yang prima. Pengalihan beberapa kapal untuk mengakomodir ke beberapa tempat tujuan yang betul-betul penumpangnya membludak. Jadi suatu ide kreatif dari Pak Ibu ini luar biasa, sehingga sumbatan penumpang yang tidak bisa diberangkatkan pada hari Sabtu itu juga bisa diberangkatkan ke tempat tujuan. Nah, inilah perlunya koordinasi, perlunya kreativitas, perlunya solusi kita berpikir untuk mendapatkan hasil yang baik yang memitigasi semua permasalahan yang ada saat kita berada di lapangan. Nah, teman-teman lihat sendiri di sini, semua sarana dan prasarana dengan SDP, dengan tim dari Jasa Marga, dengan perhubungan juga di sini berkolaborasi untuk bagaimana memberikan layanan yang terbaik kepada semua penumpang. Dengan fasilitas yang ada ini memaksimalkan memberikan kesan kepada masyarakat yang akan mudik ini bahwa mudik ceria penuh makna ini betul-betul diberikan oleh tim dari SDP dan teman-teman dari pos pelayanan terpadu maupun pos pengamanannya.